minggu lagi. Mas Rodi kan mengatakan kan gitu. Enggak lah. Kalau orangnya pas gitu, kalau orangnya pas tujuh. Ini kan udah selesai. Emang yang bener ya? Ya kalau orangnya pas tujuh berarti kita lagi begitu aja. Ada lagi kiri duluan. Kak, kamu nyekik orang ya katanya? Maksudnya yang benar saya. Kamu nyekik orang? Saya ini manusia. Langgar. Ya, Wahyudin. Ya. Kamu nyekik orang katanya? Benar. Kalau minggu nyekik orang. Oh. Eh. Wan. Mana ada gua? Wahyudin. Agak. Wan. Din. Din. Nyekik orang, Wan. Ya, setelah Mas yang lainnya pada pulang, saya masih tetap di Banda Musala dalam keadaan apa, sudah posisi berzikir gitu. Dalam berzikir berapa lama? Ya, berdiri ya. Apa membuka pintu musala yang dari itu ketik saya dari belakang. Oh, langsung sempat masuk ke dalam masjid berarti ya, musala ya? Musala, masuk dalam musala. Sempat ada perlawanan nggak, Pak? Perlawanan, ya perlawanan itu saya gitu tadi, sama memegang tangan kanan ambil yang menekan saya itu. Nggak lama, Pak RT datang itu. Pelaku diamankan ini seperti apa? Ya? Pelaku diamankan tadi seperti apa? Diamankan nama ada sempat diamankan nama masa ya? Oh enggak, maksudnya dari masa. Karena dari sini yang dibawa sama Pak RT, Pak. Saat berteriak cicing sia itu atau diam itu, datanglah Pak RT yang mendengar teriakan daripada pelaku itu. Karena mendengar teriakan pelaku, Pak RT kembali lagi yang setelah sholat subuh datang membantu korban Pak Jamal. Dan oleh Pak RT dan Pak Jamal, pelaku diamankan di depan Kecamatan Cipayung. Di situ menghubungi Polsek Pancoran Mas dan Polsek Pancoran Mas datang untuk mengamankan pelaku. Dari investigasi reserse ini pelaku benar-benar gila atau masih didalami, Bang? Untuk itu perlu kami dalami lagi, kami akan membawa pelaku ini ke rumah sakit Kramat Jati untuk observasi lebih